Rabu 27 Februari 2019 yang lalu diselenggarakan sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang administrasi kependudukan dan kartu identitas anak. Acara yang bertempat di Balai Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang ini dimulai sejak pukul 10.30 dengan dihadiri oleh anggota DPRD DIY, Komisi A, Selamat STD, narasumber Ari Sandi Purba dari Dukcapil Pemda Kabupaten Gunung Kidul, serta Parsito, Kasih Pelayanan Desa Girimulyo Panggang. Sosialisasi ini dihadiri oleh 300 warga se-Desa Girimulyo dan sekitarnya. Imawan Muhammad Arif dan Muhammad Hari Rawan mengabarkan dari Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul.